ini radio, ini FM dia, UPSF 18 channel. Okey, bagaimana nak save? Contoh. Oh, tarik je. 98. 94 kan, contoh ah. Tu tekan lama-lama dia akan save. Itu saja UPSF 18 portal. Okey. Okay. Ini music maksudnya MP3. You kalau you ada itu pen drive, you cari USB sini. Sebab ini MP4 punya. So, MP4, ini sekarang lagu dia mana punya? Ini video punya pen drive. So you cari kat video. Sebab ini saya hanya ini, masuk. Ini you punya. Ini saya punya. Okey, nampak. Saya punya itu movie ada semua sini sebab ini pen drive hanya MP4 ada saja. So ini okey. Saya tukar pen drive tengok ah. Ini MP3 maksudnya music dia. Abang, abang keluar. Ini mau ini pen abang punya pen drive simpan apa? Kalau dua-dua pun ada, MP4 pun ada, MP3 pun ada. So you dua-dua pun boleh tekan lah. Boleh cari dalam lah. Okay. Lepas tu putut. Okay, putut. Tekan sini apps cari. Putut. Okay. Sini. Ini handphone Bluetooth semula detect. You tekan ini dulu putut call. Nak connect putus, step 1, tekan ini dulu. Putus call. Lepas tu, tekan ini. So, lepas tu nak buat call macam mana? Okay. Contoh lah, okay, saya pakai handphone saya dulu lah. Okay, putus, sini on. Ini butut name dia. Ada Innova punya. CVT nama siapa punya? Ini device punya nama. So, nampak? Kita handphone buka putus, sini akan jumpa. Okay, tekan. Okay, pair. Allow. Putut is connected. Okay, lepas tu kita tekan balik. Buka putut music. Okay, baru kita buka lagu. Okay, contoh YouTube. Ini yang hotspot tu ke? Ini putut. Bluetooth. Ini putut. You buka apa-apa app punya music pun boleh. So dia ada music. Ini music dia. Okay, nak call balik sini. Contact. Terus tekan sini. Nombor apa lah. Terus call. Sudah built in mic. Orang boleh dengar abang cakap apa. Mic kat mana? Motorok? Mic sudah built in. Sudah built in. Dengar cakap lah. Dia terus dengar macam headphone. Sudah built in. Right? So ingatlah, ini untuk music, ini untuk call. Tapi connect putut memang mau masuk sini lah. Nanti you tengok balik record. Okay. Lepas tu, YouTube sudah ada. Balik rumah, abang you masuk ini, Play Store. Install apa pula? Sign in you punya account. Lepas saya punya line store sini, saya connect kedai punya. Memang dia lambat. Sign in. Saya punya ID Google lah. Account. You sign in you punya. Lepas tu, YouTube map semua you boleh pakai. Okay, Waze belum ada kan? Sini Play Store sudah sign in, you terus download dalam. Okay, lepas tu ini kan, you tekan. You boleh sapukan semua kalau you tak pakai. Okay, ini saya rasa dia ada ini function. You tarik sini video. Dia boleh kasih dua screen. Okay, contoh sini you mau tengok movie. Sini contoh you mau tengok Waze. Ada dua. Contoh saya tekan satu kali Waze map dulu. YouTube kan. Map. Okay. So jadi dia boleh tengok separuh tengok video, separuh tengok map. Lepas tu ini sudah tamat pakai. Sini tengah-tengah balik-balik. Dia balik video aja. Kalau tadi yang ada dua setting kan. I off ni kereta. Nanti dia on dia pecah dua ke? Dia auto jadi normal balik. So, okay. Malam, you buka lampu. Dia jadi gelap sikit. Sini ada lampu. So, ini power button satu kali dia mute. Satu kali dia balik. Ini rumah balik. Mau off macam mana? Mau off? Lama off sikit. Screen. Beberapa saat lah. Dia off. So, sama punya step. Dia balik. Dia on tadi minta password tak ada ya? Tak payah manual on off dia. You tutup engine dia terus tutup. Okay. Ini balik lah. Ini volume semua. Okay. Kalau masa malam, abang rasa sidang mata, dia boleh tekan ini close screen. Tak payah tekan beberapa saat. Tapi dia music tak putus tau. Dia tengok.
Oh, skrin gelap tapi muzik ada. Ah, dia macam ni. Okey, contoh ah. Tak putus. Dia ini untuk tak mau silau kita punya mata malam. Okey, perlu baik balik. So, dia tutup. Dia terang sikit. Ini function dia. Kalau sekarang I mau buat hotspot macam mana? Oh, hotspot. Okey. Senang. Sama. Okey. Kita punya handphone. Ini putus dah, tutup dulu. Sekarang. Oh, saya tengah buat kamera. Okey. Personal hotspot kan, kita buka. Okey. So, buka. Sini masuk Wi-Fi. Ini masuk Wi-Fi. Okey, cari sendiri via handphone. Ini saya via handphone. Lepas tu masuk password sendiri. Password. Nanti dia connect. Okey, dah. Sudah connect. Nampak. Sekarang boleh surfing internet mana? Sudah boleh tengok YouTube, tengok map semua. Itu saja. Dia senang pakai. YouTube. Saya so kalau kata saya pergi Perak ke Terengganu, line tak ada, dia pun tak dapat lah. Tak, dia sama handphone, line sama dia. Sama handphone lah, line tak ada handphone dia pun tak ada lah. Dia jalan juga. Slow lepas lah. Slow. Betul. Dia sama handphone. Itu sajalah dia punya function. Okay. Senang pakai lah. Dia macam tablet lah, sudah pasang kat kereta punya tablet.